Nah, Manis, sekarang Igun sudah sampai di tempat Sincelli. Manis, sekarang akhirnya kita sudah sampai di Sincelli. Sincelli ini pokoknya yang ngobatin aku kalau misalnya aku sakit pinggang, kesleo. Gue udah gak percaya deh sama mana-mana tukang urut, tukang pijet, apa segala macam, gue gak percaya ya. Jadi ini Sincelli the best banget. Aku tahu dulu waktu itu pernah ada teman aku pemain barongsai kakinya hancur remuk, dibenerin di sini. Jadi kalau misalnya lo mau kalau muka remuk juga bisa. Lu cakep. Ayo. Ini Manis, ini kenalin, ini namanya Sincelli Centung. Jadi kalau misalnya aku lagi seleo-seleo, dia yang ngobatin. The one and only. Tadi kan aku main trampolin di Kelapa Gading. Ininya kok keceklek. Serius nih, gak bercanda. Nanti sore saya lihat ya. Serius? Ya, gak apa-apa. Ya udah Manis, aku disuruh tidur. Bentar ya. Tempat kepercayaan Igun kalau sakit pinggang, kesleo, pokoknya sini the best deh. Yang kaki kanan ya? Iya itu. Coba yang kirinya, pegangin. Ada sakit gak samping sini? Oh sakit, tadi jalannya sakit. Ini sakit gak? Enggak. Belakang, kayaknya deh. Ini gak sakit ya? Pukul gini sakit gak? Yang belakang. Yang belakangnya sini? Iya. Itu aja sakit gak? Enggak. Mana boleh buat loncat trampolin lah. Habis kalau enggak dikerjain ntar dimarahin sama produsernya. Suruh nyobain. My God, deg-degan aku. Belak bawah-bawahnya. Iya yes, situ kayaknya deh. Ini otot apa tulang sih? Otot. Hah? Otot. Jadi ada sedikit robek ya ototnya. Hah? Ototnya robek? Apa? Serius? Kaki Igun katanya ototnya robek! Aku robek. Walaupun aku tukang jahit, tapi aku gak bisa ngejahit otot yang robek. Dalam 2 minggu jangan loncat terlalu banyak. Jangan terlalu buat jalan-jalan jauh aja. Iya mau jalan-jalan. Hah? Bebet, nanti mau dibebet. Siapa sih yang nyaranin suruh main trampolin tadi? Jadi diperban deh. Mana mau ke Amerika? Gimana dong? Hah? Bantuin gue. Kan kakak gak ikut. Sedih dong kita. Iya. Tapi kan kita habis olahraga. Jadi kita harus makan makanan sehat. Ya. Karena habis olahraga makan makanan sehat. Pampam kan suka banget sama sayur. Ya. Pampam kan paling suka sama sayur. Jadi Koko akan membawa Pampam ke makanan yang banyak sayurannya. Kenapa sih? Boleh ganti tempat yang lain. Kenapa? Kenapa kan, harus sayuran? Kan harus sehat. Kan bisa buah-buahan. Tapi yang sehat itu adalah sayur mayur yang berwarna hijau. Sayur mayur. Oke, yuk. Terus yang bayar siapa? Tenang. Kakak kan gak ada. Hei, kakak tadi udah transfer uangnya. Tuh, tenang kan, aja. Tuh kan, gak mungkin pakai duit itu. Iyalah. Ya iyalah. Pasti dibayarin kakak. Gak mungkin duit gue. Dan guys, manis. Ya, kita lagi di Akang Kue Tiau Medan. Saya minta biar dia kan sehat, jadi saya harus kasih makanan-makanan yang banyak sayuran. Ya banyak sayuran. Tolong dibuat kue tiau itu dengan sayuran sebanyak-banyaknya. Satu kilo. Lu mau bodoh gue. Lihat dong, alisnya kayak ditato. Iya, tato alis. Sulam di mana? Sulam asli. Oh asli. Oh lu betul.
berarti ke Shinchan dong ya, alisnya tebel. Oke. Okay. Ya udah Mas, itu aja Mas dulu Mas. Kwetiau, kwetiau goreng. Lu jangan grogi sama artis. Kenal enggak ini siapa? Kenal. Siapa? Ini kenal siapa? Hendrik. Hendrik. Ini buat kalau relax, suka pusing-pusing. Lo pusing gak? Hah? Laper. Sumpah? Sabar ya, abis ini kita makan ya. Abis ini aku mau ngajak Manis makan Padang, enak banget. Walaupun kaki agak pincang, tapi sepertinya perut tetap harus terisi. Ya, lihat tuh, produser. Artisnya udah begini, keselaya udah gak ada ngikut. Udah. Daripada makan-makan. Daripada makan-makan, di Kelapa Gading. Hebat gak? Best kan? Ini best banget namanya begini. Ya, gue mau tuntut, liatin aja. Ya, gue mau tuntut, liatin aja. Kita gak percaya. Nih, ya makan. Mau disuapin lo. Aduh. Anak-anak, nih makan. Koko, ya ampun, Koko jahat banget sih. Aku kan emang gak suka sayuran. Yang banyak dong kwetiaunya. Oh, yang banyak kwetiaunya. Ya Manis, aku kasih tahu ya, jangan kayak pam-pam. Kwetiau yang banyak, bukan sayur yang banyak. Masa gak makan sayur? Gimana mau ada serat? Ayo. Jangan, dilihat, makan dilihat, merem begitu, ah. Hey, makan dilihat. Udah yang penting gue makan. Dilihat, makannya lihat. Satu, dua, ayo makan dilihat. Makan, nah. Telan. Panas. Iya. Panas. Iya, telan. Ha. Manis, ini gini ya. Ini namanya adalah kwetiau goreng. Kwetiau goreng. Coba ya. Ini. Diaduk. Endul gak tuh? Enaknya. Pedes gak begitu banget. Tapi enak banget loh. Manis, udahan dulu ya. Udah 1 jam Roni jalan-jalan nemenin Manis. Maaf, kaki aku kesleo. Jadi kita udahan dulu ya seru-seruan hari ini. Manis, yang tadinya mau seru-seruan, akhirnya berakhir dengan my best sensei on earth. Sensei, thank you ya. Dapat kuliah. Udah nemenin kita syuting. Jadi pokoknya kalau misalnya Manis di rumah punya masalah sakit pinggang, kesleo, salah urat, kecengklak, apalagi sih sensei? Yang tentang sakit-sakit aja. Pokoknya yang tentang sakit otot, tulang. Nah, kesini ya, adanya di Pecenongan. Oke, okay? I love you. Thank you. Bye. Manis, terima kasih. Terima kasih, sekarang aku dapat oleh-oleh, brownies jalan-jalan, kaki aku diperban, keren banget. Best. Terima kasih, Saski. Thank you, Jessica. Terima kasih, brownies jalan-jalan. Sel banget gue. Brownies jalan-jalan. It's banget.